Prabowo respons MK tolak gugatan batas maksimal usia Capres 70 tahun. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons Mahkamah Konstitusi, MK, yang tak menerima uji materil batas usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun dan maksimal 70 tahun. Ia heran dengan gugatan yang menyoal baik batas usia minimum maupun maksimal Capres dan Cawapres. Yang saya merasa aneh ya, kalau begini, terlalu muda. Kalau begitu terlalu tua, kumaha, ya, kan, kata Prabowo di acara Rapimnas Gerindra, Jakarta, Senin, 23/10. Menurutnya, gugatan itu bermunculan lantaran ada ketidakcocokan dari pihak lain. Ia mengatakan dalam berdemokrasi keputusan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Biarlah, biar rakyat yang milih, ucap dia. Prabowo pun mengajak seluruh pihak untuk menjalankan demokrasi dengan optimal yang mengedepankan persatuan. Pada hari ini, MK tak dapat menerima uji material atas UU Pemilu yang pada pokoknya meminta Capres dan Cawapres berusia minimal 40 tahun dan maksimal 70 tahun. Perkara nomor 107/21/2023 yang dimohonkan Rudi Hartono. Rudi meminta MK menetapkan usia 40 tahun sebagai batas minimal dan 70 tahun sebagai batas maksimal pada syarat usia Capres-Cawapres. Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, ujar Anwar saat membaca amar putusan di Gedung MKRI, Jakarta, Senin, 23/10. Garis bawah.